nggak ngomong-ngomong gitu, agak pendiam gitu ya. Hi isyakaka, dia adalah seorang wanita yang dingin. Kulkas. Shalom. Hi friends, how are you? It's me again, Felix. Dan hari ini kita di episode ke-12, the 12th episode. Adjective 1, kata sifat bagian yang pertama. Angka 12 cukup spesial di dalam tradisi Yahudi karena di dalam kisah mereka, 12 suku Israel adalah keturunan dari Yakub yang kemudian berganti nama menjadi Israel. Dan in Christian tradition, di dalam tradisi kekristenan, kita juga mengetahui bahwa murid Yesus Kristus ada 12 orang yang paling inti, yang akhirnya kita kenal sebagai 12 rasul atau the 12 apostle. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Asbonatril. The woman sees the tall man. Oke, kata sifatnya ada di sini ya. Tinggi, gevoa. The woman, Haisha, sees gevoa at. Kenapa at? Karena ada the tall man. Ya. Tapi gimana strukturnya di dalam bahasa Ibrani? The tall man, jadi ha-gever. Ha-gever, gever itu pria. Ha-gevoa. Ah. Jadi Haisha gvoa et hagever hagvoa. Jadi kalau definite ya, maka strukturnya harus dua-duanya dikenai ha, hagever the man, hagvoa. Jadi kata tingginya juga harus dikenai ha. The big boy sees the little girl. Oke, ini juga definite yang majemuk ya. Nomina dan kata sifatnya. Jadi dua-duanya pakai ha. Hayeled, the big, okay, big itu gedol, dan kalau untuk feminin gedola, karena ini maskulin jadi ha gedol, gimel, dalet, vav, lamet, gedol, hayeled ha gedol, yeled melihat, hohoe, et, lagi-lagi harus et ya, karena objeknya ini juga definite. Definite frasa majemuk dengan adjektif. The little girl. Jadi girl-nya dulu ha yelda. Little ketan. Tapi karena feminin ketana ya, hak tana. Hak tana. Oke. Okay. Hayelet hagadol roe et hayelda hak tana ya. Jadi hak tana bukan hak ketana ya, jadi melebur. Hayelet iti kehayelda mehira. Hayelet iti vehayelda mehira. Oke, di sini iti ini artinya slow ya, lambat. Mehira ini cepat. Dalam bentuk tunggal feminin ya, mehir. Kalau untuk maskulinnya mehir. Jadi ini semacam contoh untuk kata yang berlawanan. The boy is slow and the girl is fast or quick ya. Hayelet iti bayelda mehira. Nah, kalau untuk struktur yang seperti ini, loh, kok untuk kata sifatnya nggak ada he? Betul, ada struktur seperti ini, tapi artinya jadi bukan the slow boy, tapi the boy is slow ya, anak laki-laki itu lambat. Jadi bukan si anak laki-laki lambat, kalau itu harus dua-duanya harus ada he. Tapi kalau ini kata sifatnya tidak ada he, tidak ada awalan he, artinya si subjek demikian gitu. Jadi si anak laki-laki lambat dan si anak perempuan cepat gitu. Ini lomba lari ya kayaknya. Oke, okay, I want the small coffee. Small cup kali ya maksudnya. Ani, what say? Saya menginginkan the small coffee. Ada the ya. Ani, what say? At. Ya, karena ada the. Ini spesifik, ini definite ya. Jadi, ha, cafe, cafe, kopi. Oke, okay, karena the, jadi small atau kata sifatnya juga harus diawali dengan definite. Ha cafe ha ketan.
The small coffee. Hapasta ktsara. Hapasta. Nah, teman-teman bisa tebak. Hapasta. Pasta itu. Pasta tahu? Spaghetti, ravioli, fettuccine, dan lain-lain ya. Makanan Italia yang terbuat dari gandum. Hapasta ktsara. His girls are not fast. They are slow. His girls. Ha yeladot. Karena ini jamak ya. Yeladot jadinya. Bukan Yelda. Ha yeladot. Shelo. Yeah. His. Yeah. Ha yeladot shelo. His girls. Lo tidak are not fast. Oke. Okay. Ini fastnya. Mehi. Got, ya, mehi got, karena jamak feminin. They are slow. They, tapi feminin, jadi hen. Tadi slow apa? Itiot. Ya. Hayladot shalo lo mehi got, hen itiot. Bukan idiot ya. Sorry, sorry, maaf. Hayalad hagadol roe et hayalda haktana. Oke, ha. Yelet gadol oe het ha yelda hak tana. Oke, tadi udah ya. The big boy sees the small girl ya. Anak laki-laki yang besar itu melihat anak perempuan yang kecil itu. Isha kara. He isha kara. He dia isha perempuan kara. Kara tuh dingin. Mungkin maksudnya sifatnya dingin ya, nggak suka ngomong-ngomong gitu, agak pendiam gitu ya. He isha kara. Dia adalah seorang wanita yang dingin. Kulkas. The slow dog. Dua-duanya pakai H ya. Anjing dulu, the dog. Ha kelet. Ha slow apa tadi? Iti ya. Ha kelef, ha iti. Ha beitza ve hadag khamim. Ha beitza ve hadag khamim. Oke, okay. Apa artinya? Beitza itu telur. Dag dalet gimel itu ikan. Jadi telur itu dan ikan itu khamim. Kata dasarnya adalah kham atau panas. Tapi karena dia jamak, jadi panasnya pun adjektifnya pun ngikut-ikutan jadi jamak. Khamim. Ya. Jadi telur itu dan ikan itu panas. Ya. Jangan dimakan, nanti melepuh. The ducks like cold water. The duck, not the ducks ya. Habarvas likes or have cold water. Air dingin. Jadi airnya dulu ya. Mine. Sebentar. Saya curiga nih. Mine biasanya dianggap jamak ya. Mine karim. Oke, okay, betul. Untung saya tambahin. Jadi bukan kar lagi tapi menjadi karim. Kof, kata terakhir. Kof, resh, yod, mem sufit. Hadov hagboa ohel et hatsav ha namuk. Oke, artinya apa? Hadov, dov ini beruang ya, bear. Hadov hagboa beruang yang besar itu ohel et memakan hatsav sav sadif bet ini kura-kura ya, turtle. Hatsav hanamuh. Namuh itu pendek ya, tapi bukan lawan dari panjang. Namuh itu lawan dari tinggi. Jadi kalau bahasa Ibrani itu pendek itu punya dua bentuk. Apakah pendek lawan dari panjang atau pendek lawan dari tinggi, itu berbeda ya. Adova gavoa ochelet hatsav hanamuh. Ya. Jadi hati-hati ya dari audionya.
Ini bukan ochelet. Karena dove-nya sendiri maskulin, tidak mungkin ochelet. Jadi kedengarannya ochelet, tapi sebenarnya kalau di slow down jadi ochelet, ya. Cuma berhubung untuk native speaker itu mereka ngomongnya buat kita, kita nih cepat. Jadi kedengarannya seperti ochelet, tapi kita harus hati-hati dengerin konteksnya. Apakah subjeknya maskulin atau feminin? Ya, the tall bear is eating the short turtle. A short road. Okay, road, jalan, itu derech. 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 Okay, karena derech ini dianggap feminin, jadi ketsara, ya. Ketsara. Derech, ketsara. A short road. Ani rotze et hakafe hakatan. Ani rotze et hakafe hakatan. Yang kecil. Hakelev Haiti. Hakelev Haiti. Anjing yang lambat. I want dry fruit. Oke teman-teman, jadi dry fruit meskipun di sini dalam bahasa Inggrisnya terlihat tunggal, tapi di dalam bahasa Ibrani itu asosiasinya atau konotasinya adalah buah-buahan kering. Jadi nggak mungkin cuma satu biji aja, nggak mungkin cuma satu buah. Jadi ani, kita pakai maskulin ya, rotse. Dry fruits. Jadi ini bukan pri ya, jangan pri, tapi pihot. Pihot, jamak. Nah ini adalah anomali, exception, pengecualian. Jadi pihot meskipun akhirannya ot, waf, taf, tapi dia sebenarnya bukan feminin, dia maskulin. Jadi kata sifatnya harus maskulin, akhiran im ya. Ivashim, ifshim ya. Jadi ani, rotse, pihot, ifshim. Oke teman-teman, terima kasih sudah stay tune sampai episode ke-12. Stay tune untuk episode 13. Stay safe semuanya, stay healthy, dan yang belum subscribe, silakan subscribe ya teman-teman, supaya bisa mensupport video making ini, supaya saya juga lebih fokus dan bersemangat. Until then, see you soon. Shalom.